apalagi? Itu rumah dijual, mobil dijual, kulkas pun dijual. Ya kenapa rupanya lu jualin semua? Ya kayak rumah dijual, mau tinggal di mana nanti? Di kolong jembatan apa? Ya tinggal di rumah lah, masa di kolong jembatan tinggal? Ya di rumah lah. Rumahnya tak ada. Ya rumah siapa yang ku jual? Kan yang ku jual rumah orang. Mobil yang ku jual mobil orang. Kereta mobil orang. Kan rumah punya orang yang ku jual. Namanya aku agen. Ya semua ku jualin lah, apa yang bisa ku jual lah. Biar bisa dapat makan. Apalagi, udahlah merepet aja pun mama. Udahlah, pada merepet, ya udah bagus kita ini aja lah, udah makan kita. Tempat kita dulu pacaran, ya kan? Cemana, cemana. Biar tambah mesra, ya kan? Cemana. Ya. Oke, 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 oke. Perkara makan aja, makan aja. Tapi jangan minta jatah nanti malam ya. Off, libur. Udah, jangan sibuk-sibuk tanya-tanya. Ya, namanya agen. Ya itulah kejualin semua. Tengok kejual punya orang, punya kita. Udah yuk, pergi kita. Makan lu kita, mengenang pacaran-pacaran dulu. Kita aja kuliner, cek. Kembali lagi ya kan, sama Om Sarung, Om Ganteng Sekota Medan. Ini aku sekarang nih lagi di jalan perhubungan Bandara Polonia nih kan, Medan yang lama ya kan. Ini ada mie ayam legend nih, mie ayam apa nih, Mas Panjang nih kan nih. Ini udah lama kali nih, dulu sebelah sana dia tempatnya ya kan. Waktu aku pacaran-pacaran dulu sama ini kameramen, sama mamanya anak-anak ya kan. Nah, jadi sekarang mau mengulang kisah dulu ya kan, Kedan ya kan, biar tambah mesra. Nah, ini pasti yang nanya nih, Om kok pakai sarung ini, tanya ya kan. Ini lah Kedan nih, aku pakai sarung ini lagi. Nah, ada Kedan kita yang rindu juga katanya, Om sarung pakai sarung yang lama. Aku rindu juga Kedan ya kan. Jadi biar pengobat rasa rindu, aku pakai lah nanti ya kan Kedan, sarung ini lagi ya kan. Rindu juga, ini banyak juga nih apanya, jadi kalau belum review nanti aku pakai ini. Yang ngeplok aku pakai yang merah ya kan Kedan ya kan. Biar adil ya kan. Jadi yang rindu terobati. Udah Kedan yuk, gicak aja menunggu yuk. Tadi ke dalam yuk. Makan dulu. Ini Kedan. Ini Toke nih, kakak nih. Toke kak. Udah berapa lama kak? 20 tahunan Kedan. Kan betul aku bilang kan udah legend. Dari aku sama mama orang rumah ini Kedan. Nah, dulu masih makan di sana. Sekarang udah pindah. Kakak udah kawin? Sampai kakak ini belum kawin juga Kedan, ya kan? Nah, kak kita jaga jarak, ya kan? Nanti kakak sayang sama aku, asik. Bukan karena PPKM ya kak, takut ntar sayang ya kan? Aduh, jadi 21 tahun. Buka jam berapa sekarang kak? Aku udah lama lagi kemarin ini, jadi nggak tahu Kedan lagi ya kan? Bukanya jam 7, udah buka, tutupnya jam 6. Jam 7 buka, tutup jam 6. Jam 6. Sekarang yang komplit berapa harganya? 17. Kalau yang biasa? Kalau pakai telur 15. Telur 15. Pakai bakso 15. Telur apa telur, Kak? Telur. Telur kata kakaknya Kedan. Kalau gue bilang telur ya kan. Enak Kak, aku mau coba ya kan, Kak. Nanti bekicak aja nanti ortu marah yang nonton ya kan, Kak. Yuk, kita jajak kuliner. Wen jangan nengok kakak ini. Nanti bahaya ya kan. Tengok aku aja. Ayo, mangan dulu. Ada jajak kuliner. Nah, ini Kedan. Ini aku udah pesan ini mie ayam ini. Ini aku pesan mie ayam komplit ini katanya ya kan. Ini ada pangsit goreng. Ya kan Kedan. Ada pakai sayur-sayur lagi di sini. Apa nih? Aduh, pas terbalik ini. Ini suka gue nih Kedan nih. Sayur-sayur kayak gini nih. Hijau apa ya kan, menggairahkan. Potong-potongan apa ini? Suwir-suwir daging ayam ya kan. Oh komplit di sini dia pakai bakso Kedan. Nih. Pakai bakso. Hehehe. Ini tahu. Ini Kedan. Nah. Seperti biasa aku kemari dulu itu suka es campur. Cuman kemarin itu dia di gelas ya kan. Ini udah pakai mangkok kayak gini Kedan. Aku tadi pesan ini nih es campur kacang merah nih Kedan. Nah, nih. Jadi udahlah Kedan ya kan. Aku udah lapar kan Kedan. Makan dulu kita ya kan. Kita tes dulu apanya. Pangsit gorengnya Kedan ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan dulu. Ada nyaranya gitu lah Kedan ya kan. Udah lama lihat kemari Kedan. Ini kuahnya Kedan. Masih gurih. Masih seperti dulu kayaknya ya rasanya ya kan. Pakai telur juga nih Kedan ya kan. Telur kok bilangnya Kedan. Bukan telur. Ini apa nih tahu?
Ini tahu Gedan, ini ada crispy-crispy juga nih, aku tengok di luarnya Gedan. Kita coba ya kan. Tahu dalamnya ada isi bakso. Coba pedas minyak Gedan. Panas Gedan. Makan dulu. Panas sekali. Udah gak sabar Gedan ya kan. Panas sekali. Udah lapar gini. Gak sabar gue kan. Gedan. Ini pas sekali. Cuaca mendung-mendung kayak gini, makan emas panas ya, Nenek. Sekarang kita coba pakai saus nih kita nih. Tuh, biar paten nih kan kita. Kita miskin aja. Sedikit aja kecapnya ya kan, nggak usah banyak-banyak, nanti hitam ini cabai kan. Saatnya makan paten nih. Ini kan aja. Kita aduk-aduk nih kan. Asli nih. Gimana rasa pedas ini Gedan ya kan? Kita tengok dulu. Ayo makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak jang. Makin mantap rasanya, taruh saus sama cabai Gedan. Langsung pedasnya tuh jing 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 kan. Iya kan. Tuh. Telur kan, telur. Dulu aku sama bini aku nih harus sisi lajang dulu, sering makan di sana Gedan, sebelum dia pindah kemari. Sana dulu ya kan, akhirnya dia pindah kemari. Harus mesti pacaran dulu lah ya kan. Ini campur Gedan. Masih campur kacang merah. Tape Gedan, tape. Dulu lagi. Gedan. Bismillah. Ya Gedan, kalau kalian penasaran, yang belum pernah, nanti bisa singgah kemari ya kan. Ya di jalan apa nih, dekat Polonia, bandara Polonia yang lama ya. Bagi yang belum tahu, kalau yang tahu, pasti udah tahu lah ya kan. Kayak mana mie ayam Mas Panjang ini ya kan, Gedan. Tetap kalian ikutin konten jejak kuliner ya Gedan ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Gedan ya. Jadi kita akan berburu kuliner lagi ya kan. Kuliner apa lagi selanjutnya ya Gedan ya. Oke, kalian kuliner ada ngomong apa, gue belepotan dah. Oke, sekarang jejak kuliner. Mantap kali.